Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, saya mempunyai kelinci yang terkena jamur ya, atau scabies. Nah, teman-teman di rumah, apabila teman-teman di rumah ingin tahu cara mengobatinya, yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mengobati kelincinya, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah siapkan dulu obat dan suntikannya. Nah, di sini yang pertama sudah saya siapkan yaitu obatnya, yaitu Warmectin. Ya, Warmectin ini bisa teman-teman beli atau cari di toko hewan. Ya, bisa juga di tempat pakan hewan itu banyak teman-teman ya. Ini Warmectin ya. Dan kemudian suntikannya yang kecil saja teman-teman, tidak usah yang terlalu besar karena jarumnya juga kalau terlalu besar nanti kasihan juga kelincinya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menemukan suntikan ini di apotek banyak ya. Jadi cukup alatnya cukup suntikan dan Warmectin saja. Yuk. Nah, oke teman-teman semua, apabila teman-teman di rumah mempunyai kelinci seperti ini, banyak jamurnya ya. Nah, ini harus disuntik teman-teman. Bagaimana caranya? Yuk, kita simak video berikut ini. Nah, ini teman-teman ya, kita ambil kurang lebih 0,4. Nah, ini teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui untuk menyuntiknya nanti di bagian punggung ini ya, di belakang kepala, di bagian sini ya. Nanti teman-teman silahkan tarik dulu kulitnya, kemudian suntik. Oke, teman-teman. Oke, nah seperti aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih. Oke teman-teman semua. Nah, ini adalah penampakan kelinci yang kemarin, satu minggu kemarin kita suntik. Nah, alhamdulillah jamurnya sudah mulai tidak ada teman-teman ya. Sudah mulai bersih. Dan alhamdulillah kelincinya sudah sehat lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private.